Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Pelakon jelita Ana Jebling 22 terkejut apabila namanya diumum sebagai personaliti tempatan dengan carian tertinggi di Google pada tahun ini. Ana yang menduduki tangga ke-7 berkata, ya percaya kejayaan drama Melur untuk Firdaus yang disiarkan di TV3 menjadi faktor utama namanya menjadi perhatian ramai. Saya terkejut apabila tersenarai di antara 10 personality paling banyak carian di Google Malaysia untuk sepanjang tahun ini. Saya yakin carian ini adalah atas sebab-sebab positif mengenai kriya. Drama Melur untuk Firdaus banyak membantu menaikkan nama saya, selain sokongan peminat dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Asia Tenggara. Tersenarai dalam 10 individu paling banyak carian di Google membuatkan saya rasa lebih merendahkan diri kerana tak terfikir akan ada ramai individu yang melakukan carian nama saya, katanya. Menurut Ana, platform Google memberikan peluang kepada masyarakat di seluruh negara untuk mengenali dirinya sekaligus berjanji untuk terus bekerja keras dalam bidang seni. Saya rasa semua orang menggunakan carian di Google apabila mahu mendapatkan info, jadi saya berterima kasih kerana ia membuatkan saya mahu terus memberikan yang terbaik dalam kerja. Pihak pengurusan saya, Mas Tim juga merangka banyak perancangan berkaitan kerja saya dan alhamdulillah semuanya boleh dikatakan berjaya. Insya Allah untuk tahun 2023 ini, saya dalam perancangan melebarkan sayap saya ke negara seberang Indonesia, katanya. Menurut data yang dikongsikan Google, personality tempatan dengan carian tertinggi di Google Malaysia ialah Perdana Menteri ke-10, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kemudian diikuti dengan misteri kehilangan bekas personality TV3, Zalina Azman sejak lebih setahun lalu. Selain Ana dan Zalina, personaliti lain yang turut tersenarai dalam carta 10 teratas ialah pelakon kanak-kanak Nick Adam Mika yang berada di tangga ke-6 dan penyanyi Yasin Sulaiman di tangga ke-10. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.